kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan proses printing, di mana banyak orang bertanya-tanya, bisa nggak sih brother melakukan proses printing otomatis bolak-balik atau biasa disebut adalah duplex. Nah, di sini brother beberapa tipe itu sudah support dengan yang namanya untuk proses printing duplex. Nah, bagaimana cara prosesnya kita akan pelajari di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe kita punya YouTube channel, kemudian juga follow kita punya social media. Pertama kita buka dokumen yang kita mau print, kemudian klik file, print. Setelah itu kita pilih printer yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan MFC L6900DW. Klik printer properties. Nah, pada halaman basic kita pilih yang two side. Kemudian klik OK dan kita klik print. Setelah kita klik print, maka di printer akan muncul notifikasi receiving data. Nah, proses receiving data ini tergantung dari koneksi jaringan yang dimiliki oleh user. Oke, kita lihat printer dokumennya sudah keluar. Nah, ketika keluar, bisa kita lihat di layar bahwa hasil printnya sudah otomatis bolak-balik.